guys, assalamualaikum. Hari ini kita sudah berada di Kelurahan Bereng, dan kita mampir ke tempat pembibitan jahe merah di tempat Bapak Pak Sendung Jetnayang. Pak Sendung Jetnayang. Jadi langsung saja guys, kita tanya dengan Pak Sendung, harga dan bibit-bibit apa aja sih yang ada di pembibitan Kelurahan Bereng ini? Saya Misi, Pak. Ya. Mau tanya, di tempat Bapak ini adalah pembibitan khusus jahe merah atau ada yang lain? Ya, saya ini asli penduduk Bereng, ya. Kelurahan Bereng. Saya pertamanya membibit sengon. Bibit sengon. Ya, begitu kelihatannya kurang mantap, lalu saya berubah. Saya merubah profesi, membuat jahe merah ini dari Bogor. Jahe merah ini dari Bogor asal bibitnya. Jadi saya menjual 40.000 satu kilo, ya, kalau satu klibek 30.000. Jadi saya membuat jahe merah ini untuk jamu, untuk masakan, apapun. Jadi ada juga kunyit, ada juga bibit-bibit nangka, bibit apa? Petai. Petai. Ya. Cabai. Cabai. Jadi banyak bibit yang saya kelola ini. Ini pun saya sedang membakar gitu bahan untuk tanahnya. Jadi siapapun yang mau berminat, silakan aja datang ke Bereng ini. RT 1, saya tinggal di RT 1. Jadi saya membibit jahe merah ini asalnya dari Bogor. Ya. Untuk satu bibit jahe merah dijual dengan harga berapa, Pak? Kalau 1 kilo 40.000. 1 kilo 40.000. 1 kilogram 40.000, 1 pelibek 30. Kalau petai 1 bibit 15.000. Cabe per kilo aja. Per kilo aja, enggak ada bibitnya kalau cabe. Ya per kilo aja. Kalau nangka 15.000 juga satu pelibek nangka. Ya. Jadi banyak yang saya kelola ini dengan swadaya sendiri. Swadaya sendiri, enggak ada tanpa ada bantuan tanpa ada bantuan dari pemerintah atau dari karyawan. Iya. Jadi saya keluar sendiri, saya bisa mengupah. Bisa mengupah. Ya. Ke belakang sana tanah saya, dan saya juga ada memelihara putuk namanya kan. Putuk itu ya sejenis, bisa jadi ini lengkuas. Ya, sejenis lengkuas, tapi bisa dimakan juga. Ya, bisa dimakan. Bikin sambal. Ya, bikin sambal. Ini ada ratusan potok yang saya tanam ini, ya. Ini sedang saya merehab ini. Ya, saya bikin dapur untuk membakar bahan bakunya untuk tanah yang di pelibek. Oleh aku membaca di tanah kurang baik, lebih baik di pelibek. Jadi orang yang datang membeli dulu dari Pangkalan Bun, Sampit, Gunung Mas, Buntuk, ya sering datang ke sini gitu. Katingan. Ya, Katingan juga ada. Ya, Kulakurun. Ya, daerah Pelangkaraya. Banyak yang datang membeli jahe. Ya, sebagian ada membeli bibit nangka, bibit petai dengan saya ini. Sudah berjalan ini sudah 4 tahun. Ya, kurang lebih 4 tahun. Jadi inilah swadaya saya untuk menjual bahan rempah-rempah gitu. Mungkin ini juga dapat menginspirasi teman-teman atau ibu atau bapak yang ada di rumah sana ya, Pak. Iya. Agar bisa membuka usaha perkebunan atau ya, pertanian juga. Iya. Iya, saya berusaha membibit ini supaya bisa dikenal masyarakat luas. Tapi rupanya sudah dikenal. Dari Pangkalan Bun juga datang ke sini untuk membeli jahe, ya. Ada yang pelibek, ada yang per kilo. Ke pasar itu per kilo saya kirim. Ya, jadi itulah pekerjaan kita di sini untuk swadaya gitu kan, supaya bibit ini bisa dimanfaatkan, ya, untuk orang banyak gitu kan. Nah, jadi ada nangka, ada petai, ada jahe, ada apa, kunyit, ya, ada putuk, semuanya lengkap. Ada 5 macam yang mendesak. Jadi Pak, kita
bisa nggak ngelihat di bibit-bibit apa sih yang ada di tempat Pak Sendong ini? Ya silakan. Ya, ya silakan untuk diambil gambar jahe, nangka, silakan untuk mengambil gambar-gambarnya. Ya. Oke guys, ya, jadi ya, kita langsung lihat di bibit-bibit apa aja sih yang ada di tempat Pak Sendong ini yang terletak di Kelurahan Bereng RT 1. RT 1. Oke guys, langsung saja kita lihat. Oke, Pak Sendong, ya. Terima kasih. Iya, iya. Nah. Ini bibit nangka. Ini nangka belulang, nangka sayur. Ada dua jenis nangka nih. Ada dua jenis nangka, nangka belulang dan nangka sayur. Ya. Oke guys, itu ada, kata Pak Sendong adalah nangka, nangka belulang dan nangka sayur. Nangka sayur. Ya, ada dua jenis. Ini jahe. Ya, jahe ini emprit merah namanya dari Bogor. Ya. Jahe bibit ini dari Bogor, jahe merah namanya. Untuk jamu bisa, untuk masakan daging bisa, ya. Jadi banyak manfaat jahe ini. Sudah beredar ke Pelangkaraya, ke Pangkalan Bun, ke Buntok, ya. Mereka membeli ke sini. Sampit Ketingan. Ya, Sampit Ketingan, ya. Ke Kepuas juga membeli jahe ini. Nah, di sini ada apa lagi? Ada anu petai. Ya. Ini bibit petai. Ini petai yang panjang, buah panjang. Ya. Ini petai buahnya panjang ini. Ya. Satu pelipik ini 15.000 yang harga normalnya, kalau banyak juga bisa kurang kan. Oh. Jadi harga normalnya 15.000 satu pelipik, tapi kalau banyak bisa kurang. Nah. Jadi saya membibit juga ini jambu ini. Jambu, ya. Jambu yang jambu kristal. Ya. Jambu kristal. Juga saya bibit ini jambu kristal. Ya. Jadi bahan-bahan tanaman. Ya. Jadi untuk tempat pembakaran, tempat pembakaran. Ya. Oke guys, kita akan melihat tempat pembakaran. Ini tempat pembakaran ya. Pembakaran ini ada bahannya rumput, ya, rumput, tanah dengan padi. Ya, rumput, tanah dan padi. Nanti kita kasih pupuk. Kalau pembakaran ini untuk apa, Pak? Pupuk atau untuk tanah? Bukan, untuk tanahnya. Untuk tanahnya supaya subur. Iya, supaya subur. Ini dibakar, taruh di playback. Dibakar, taruh di playback. Jadi bahannya ada rumput, ya, rumput kering ini kita campur dengan padi, dengan tanah, ya, supaya nanti dia apa mudah hidup. Nanti dia mudah hidup ini, anu apa bibitnya, ya. Nah, seperti ini kan, nah, dari jahe ini mudah hidup dia. Jadi itulah cara saya membibit ini. Jadi kalau sudah hampir selesai, nanti kita dinginkan, kita masukkan ke playback, kita masukkan ke playback, lalu kita kasih bibit jahe atau kunyit atau apapun yang kita bibitkan. Kalau tanah langsung diambil, langsung dimasukkan ke playback itu nggak bisa, harus bisa, dipupuk. Kurang baik. Ya kurang kalau bagus. Kalau dibakar dulu. Dibakar dulu. Ini kan ada tempat pembakarannya. Dibakar dulu, ada padi, ada rumput. Jadikan satu, lalu dibakar. Beberapa hari dia dibakar, lalu dinginkan, lalu kita masukkan ke playback. Ya. Supaya jahe ini subur. Jadi tidak ada apa keluhan lagi nanti. Kalau sudah kita tanam ini di playback, kita yakin hidup. Kita subur, tanaman yang subur. Ya. Jadi itulah tanaman-tanaman
yang kita kelola di situ. Ya. Ini semua jahe, jahe merah. Jahe merah lah. Ini semua jahe merah. Sampai ke darat sana. Sampai ke belakang. Ya, jahe merah semua. Jahe merah semua, ya. Guys. Ada putuk namanya di sana. Putuk. Ada putuk. Oh, putuk. Ya, putuk sampai banyak, sampai ke belakang juga. Lewat kali ini pernah untuk dua. Oke, guys, di sini juga kita lihat di sini ada bibit dari jahe, guys. Jadi khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang mau cari bibit jahe dan bibit cabai, semuanya ada di sini, guys. Ya, dipersilakan ke tempat Pak Sendong ya, yang ada di Kelurahan Bereng, guys. Mantap, guys. Ini terlihat semuanya jahe semuanya, guys. Oke, guys, di sini juga kita lihat ada tanaman sejenis lengkoas, tapi ini bukan lengkoas ya, guys. Ini juga bisa dimakan, guys. Ini bisa dibikin sambal. Ini juga bibitnya terdapat juga di tempat Pak Sendong di Kelurahan Bereng, guys. Ini namanya putuk, ya, putuk bibit tanaman tradisional, tanaman tradisional banyak namanya putuk. Kalau kita bikin putuk itu enak sekali. Oh, guys, oke, okay, guys, ini katanya lauk. Tanaman putuk. Ya, dengan lauk kita apa? Kita pilih nanti dengan lauk kan? Jadi enak sekali dia. Contohnya kita ambil yang baru gitu kan, yang baru. Nah, yang baru ini. Nah, kita ambil yang baru ini, kita ambil ini yang menjadi bahan pencok kita ya, untuk sambal. Untuk sambal. Ini banyak ini. Ya. Ratusan ke belakang sana, ke belakang rumah. Ini cuma ada di Kalimantan. Apa ya. Kurang dibina ada, ya. Ada tapi 1-2 di rumah orang kan, di pinggir rumah orang. Ini saya membina ini ratusan. Ya, cukup banyak ini. Padahal ini sangat enak ya? Enak. Cukup enak ini. Pedas dia. Pedas seperti jahe juga. Ini dibikin pencuk ya, sama ikan bepuyuh. Ikan betok. Ikan betok, gabus ya, katanya. Ya, sangat pedas. Ya. Dia ada mengandung apa? Mengandung pedas. Jadi kalau kita makan enak dia. Oh ya. Ya, mengandung ada unsur pedas. Oh, ada unsur ya, pedas, guys. Dan baunya apa menarik. Ya. Jadi ini putuk merah namanya. Yang di belakang rumah sana putuk hijau. Jadi sangat enak kalau dimakan. Ini hanya direndam dengan air panas saja. Direndam dengan air panas, sudah. Kita sisipkan aja. Lalu kita olah di apa? Di untuk, tempat ya, sambal. Di tempat sambal kita olah dengan cobek. ikan bio, betok, ya, ikan betok, ikan gabus. Ikan gabus. Jadi sangat enak dia ini. Oke. Oke, Pak, terima kasih, Pak, atas ya, itu papan pelang ya. Oke, guys, kata Bapak Sendong kalau kalian mau cari bibit itu papan pelang sudah ada di depan. Ya. Itu Jalan Bereng, Kalingu, Pulang Pisau. Ya, ada jual jahe merah dan lain-lain. Ya, ya, ya. Oke, Pak, terima kasih, Pak, atas ya, semuanya. Terima kasih, ya. Oke, guys, kita tadi sudah ke tempatnya Bapak Sendong dan kita sudah melihat salah satu pembibitan
Umpitan sini bermacam-macam. Jika kalian mau cari bibit, khususnya masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau dan sekitar luar Kabupaten Pulang Pisau, bisa mampir ke tempat Pak Sendong jika ingin mencari bibit jahe merah, tanaman jenis lengkuas, kutuk tadi kan, dan juga ada pete dan juga nangka, semuanya ada di sini guys. Oke, cukup sekian vlog kita hari ini guys, dan jangan lupa pantau terus channel aku. Kalian cari di aplikasi YouTube, kalian buka di pencarian Doni Setiawan. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe guys. Cukup sekian vlog kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.